ini sudah tua ya. Pokok-pokok ini telah dituai, dibajah dan dibersihkan kemarin. Dibersihkan di sini maksudnya membuang tunas-tunas yang baru yang tidak diperlukan oleh pokok dan juga daun-daun yang berlebihan. Pokok-pokok ini masih berbuah lebat, namun buah-buahnya bersaiz lebih kecil, jauh lebih kecil daripada semasa pokok ini dalam usia yang produktif sepenuhnya. Selain itu, bentuk buah-buahnya juga tidak sekata. Ada yang bengkok, ada yang tidak seimbang, dan ini seimbangnya akan menjatuhkan harga lada-lada ini ya. Jadi lada tua ini sebenarnya tidaklah begitu produktif dan tidak begitu menguntungkan. Walau bagaimanapun, lada-lada yang tua seperti ini masih cantik untuk dijadikan sebagai hiasan. Hiasan yang masih boleh berhasil ya.